Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel Kyoto Sudro. Teman-teman, untuk saat ini saya akan ngasih trik atau tips caranya mengisi atau memasukkan memory card ke dalam CCTV. CCTV ini unik, mungkin banyak orang nggak tahu karena lubangnya mana yang buat masukin memory card. Karena di CCTV ini dia tadinya ada supportnya yang buat nyimpen video, itu ada salah satu aplikasi buat nyimpen video, tapi itu masa aktifnya hanya seminggu. Setelah seminggu itu RAM atau memorinya habis, jadi kita harus mengisi memori tersebut. Nah, untuk mengisi memori tersebut itu di dalam CCTV yang ini, itu orang banyak nggak tahu. Nah, ini menurut ilmu pengetahuan saya, tadi saya juga tahu, saya cari, ternyata adanya di sini. Oke, kita langsung kasih tahu caranya mengisi atau memasukkan kartu memori. Let's go. Sini, Pak. Sini. Ya, dekat. Kelihatan? Kelihatan, Pak? Kelihatan, kelihatan, Pak. Caranya seperti ini, teman. Ini kan CCTV yang bulan inilah saya beli. Mereknya Asus. Saya bukan endorse ya, bukan harus beli ini. Cuman saya kebetulan pakai ini. Tapi kalaupun banyak teman-teman yang beli seperti ini, cara memasukkan atau mengisi atau mengganti memory card-nya, itu caranya itu nggak semua orang tahu. Karena seperti ini, kita cari di belakangnya nggak ada, di sampingnya juga ada, hanya tombol ini kabel LAN sama ini buat isi baterai atau buat cas. Terus ini hanya speaker. Terus gimana caranya kita ngisi memori, memori eksternal ini dimasukkan ke sini, lubangnya di mana? Kan banyak orang nggak tahu nih, karena ada memori segede ini, kita coba buka ya, memori segede ini. Terus masuk maunya tuh dimasukin di sebelah mana kan kita nggak tahu. Ternyata hanya cuman geser gini aja ya. Nah, kita geser, kelihatan kan? Kita geser seperti ini. Habis itu kita pakai kuku lah, yang punya kuku pakai kuku, di congkel seperti ini. Nah, baru dimasukkan di sebelah sininya. Sebenarnya saya sudah masukin. Ini sebelah sini tuh kayak gini nih. Masuk, cara masukannya juga harus, ini udah penuh teman-teman ya, ini udah penuh karena di tempat saya full nonstop 24 jam. Cara masuknya ini ada logo, mau Vision gak, mau logo apa aja, ini ngadepnya kayak gini, yang ada kuning-kuningnya ini, lihat ya, yang kuning-kuningnya tuh di atas. Cara masuknya seperti ini, pelan-pelan. Jadi cara masukinnya memang agak rumit teman-teman ya, harus pelan-pelan, takutnya salah memasukkannya. Seperti ini, kalau udah masuk kelihatan kan ya, kalau sudah masuk baru ada, kita ada penekanan sedikit ya, kita tekan sampai bunyi tek. Nah, baru kita tutup lagi. Nah, sebenarnya kalau sudah tahu itu mudah. Apa-apa itu kalau sudah tahu ilmunya itu sangat mudah, kalau belum tahu ya sulit. Nah, kayak gini nih. Nah, tinggal pasang lagi seperti ini, sudah, berarti sudah ada memori tertanam. Kita kalau belum tahu ya susah, karena kita nggak tahu. Kalau sudah tahu gampang dan mudah. Tapi ya perlu saya ingatkan lagi, ini harus ditutupnya rapat teman-teman ya, karena kalau nggak rapat digeser ke sini dia nangkring atau nggak mau masuk, karena ada yang ini penghalangnya ini, kita harus pasin. Nah, kalau udah pas digeser baru bisa tuh diposisikan seperti posisi semula. Nah, itulah tip dan trik saya buat si CCTV ini. Jadi mudah kan, kalau sudah tahu mudah, kalau belum tahu ya susah. Nah, gitulah. Jadi ini menurut ilmu pengetahuan saya, cara mengganti atau memasukkan memori ke CCTV yang mereknya ini. Oke ya, udah tahu semua. Mungkin itu dulu trik dan tip buat kalian semua. Karena gini, kita punya toko, kalau kita nggak ada CCTV, kita nggak bisa bukti, atau bukti mungkin ya
ada karyawan yang mungkin ada modusnya. Bisa jadi dia mau ngurugin toko kita, dia mau ngambil sesuatu dari barang kita. Kalau kita ada CCTV kayak gini, kita bisa ngecek. Terus kalau ada orang transaksi yang mencurigakan atau yang banyak macam lah di toko itu, banyak hal yang ada kaitannya yang dunia kriminal atau kejahatan. Jadi kalau sudah ada kayak gini, ini bisa buat bukti di aturan hukumnya sudah masuk nih. Ada bukti CCTV-nya. Itu kalau buat barang bukti di pengadilan udah bisa. Mungkin itu aja teman-teman ya, yang bisa saya kasih, yang bisa saya bagikan informasi ini menurut ilmu pengetahuan saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Pesan saya tetap semangat, terus berjuang dan nikmatin prosesnya. Assalamualaikum. Thank you.